Halo, kesempatan yang lor. Balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran like jigging solid carbon dari Seahawk, yaitu Seahawk Vortex. Nah, joran ini gua dapat dari sumber rejeki pancing 82 yang udah ngirimin gua banyak banget joran sama reel kemarin ini. Oke deh, kita lihat dulu sarungnya. Sarungnya warna biru seperti ini, bro. Kalau joran like jigging biasanya dia butt join, kalau enggak one piece atau satu piece. Kalau dua section dia biasanya pakai butt join seperti ini. Jarang ada joran like jigging yang center join atau sambungan di tengah. Nah, kalau misalnya lo berminat sama joran Seahawk Vortex ini, nanti untuk link pemberiannya gua taro di kolom deskripsi. Yaudah deh, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Pertama-tama di sini ada batnya VSS, warna real seatnya black glossy. Untuk warna blanknya nih hitam gradasi ke biru metalik itu. Oh, ini dia. Ini batnya nih. Dan ini dia adalah blanknya. Warnanya juga cukup bagus, warna biru metalik. Terus ke depannya ini kayak black metalik gitu. Untuk blank solid biasa, dia konsekuensinya agak sedikit berat aja. Ya, agak sedikit berat sih. Ya, itu konsekuensi, bro. Kalau solid ya gitu, tapi nggak berat-berat amat. Nanti untuk beratnya kita timbang aja. Jorannya pengen tahu beratnya berapa nih. Oke, ini dia blanknya. Untuk ring guide-nya ini pakai Fuji SIC. Ya, ini Fuji yang kedua. Yang kedua kayaknya ini bukan deh. Ya, ini kayaknya bukan Fuji. Soalnya kepegang. Bukan. Bukan juga. Bukan juga. Dan yang ujungnya Fuji. Jadi ring guide Fujinya top guide dan yang pertama nih. Oke deh, bro, kita langsung zoom sedikit aja biar lu bisa lebih jelas nantinya. Yuk. Oke, ini dia bat paling bawahnya. Seperti ini. Eva, ini rata. Di sini masih pakai plastik. Masih ada barcode ini Eva dalamnya. Kalau baru kan masih plastikin seperti ini. Japan style, hitam ke gradasi ke biru, ada tulisan Seahawk di sini, sorry kebalik. Jadi ini di sini tulisan Nano Light Tech. Real seatnya VSS warna black glossy, tubenya motif karbon, joinnya ada warna gold muda. Untuk real seat ini dari Seahawk. Ya, riasnya dari Seahawk. Handle ini Eva. Kita ke bagian blank. Untuk blank di sini pakai solid carbon, bisa dilihat nggak ada Eva pelindung. Ini solid padat, bro. Ini joinnya atau blank yang nggak dicat. Warna biru ke hitam di sini gradasi Vortex. Oh, sorry kebalik, di sini ada spek, nanti kita bahas di bagian spesifikasi. Sini. Tulisan carbon solid tip. Nah, ini ring guide-nya. Kaki dua seperti ini. Dengan frame yang enggak terlalu tinggi. Ring guide-nya Fuji K series tangle free dengan ring yang SIC ring.
Ya, ini untuk awal pakai Fuji. Dan untuk ring guide yang kedua, menurut gue ini bukan Fuji. Oke. Untuk bentuknya bentuk kaseri seperti ini. Nah, top gear-nya. Top gear juga dia pakai Fuji, bro. Sekarang kita coba ukur panjang batnya. Untuk panjang batnya atau gagangnya yaitu sekitar 56 cm. Ya, 56 cm. Dan kita coba timbang berat jorannya. Gua timbang sini sama label Fuji dan label Seahawk-nya. Beratnya 164 gram. Untuk ukuran PS1 sampai 3, menurut gue ini sedang, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga ya untuk ukuran joran solid carbon. Soalnya wajar banget ini blank depannya pakai solid carbon. Kalau solid carbon konsekuensinya agak sedikit berat, tapi udah dijamin lebih kuat dibanding carbon hollow. Kita ke spek. Untuk spesifikasinya di sini line weight-nya PS1 sampai 3, lure weight-nya 60 sampai 150 gram. Panjang 6 feet 3 in 2 section spinning. 3 feet 2 in berarti sekitar 190 cm 2 section butt joint, tipenya tipe spinning. Drag testnya yaitu 12 kg. Kita coba bending-bending dikit dan hitung ring guide-nya. Ini untuk join nggak masuk semua. Ini ada sisa sedikit. Emang dari sarannya seperti ini, bro. Oke. Ring guide-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ring guide. Fujinya cuma ada di awal dan di akhir. Sisanya ini bukan Fuji. Setelah gua pegang, ya, kita coba bending-bending dikit. Ini untuk ukuran PS1 sampai 3. Untuk actionnya menurut gua ini ke moderate. Untuk joran Seahawk Vortex ini, soalnya lengkungannya lumayan bagus. Oke, untuk harganya di sini cukup mencengangkan. Harganya cuma 475.000. Ya, joran light jigging sekeren ini dibanderol cuma harga 475.000. Solid carbon, rear seatnya VSS, black glossy, keren. Untuk ring guide-nya Fuji dari cuman awal sama akhir doang. Ya wajar lah, harganya juga cuma 475. Oke, untuk mancing jelas ini untuk mancing light jigging dengan kekuatan PS1 sampai 3, bro. Kalau misalnya lu berminat nih sama si Seahawk Vortex ini, nanti untuk link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi. Ya murah aja, cuma 475.000. Oke, guys, dengar segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain. Kalau aja lu cek referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.